Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTubers, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa kembali bersama channel kesayangan Anda, Rudy Hartono Official. Di kesempatan kali ini saya masih kepo-kepo tentang gaji para YouTuber. Kemarin ada temen yang request di kolom komentar tentang gaji rajanya YouTuber atau YouTuber nomor satu di dunia, yaitu T-Series. Ya, ini nama channelnya guys. Ini membahas tentang musik-musik. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya mengajak kepada kalian semua untuk mensubscribe channel milik T-Series. Ini bagi yang penasaran atau yang belum tahu berapa gaji YouTuber nomor satu di dunia atau YouTuber nomor satu sejagat, segera merapat, kalian bisa simak baik-baik. Saya akan membahasnya secara detail di sini guys. Yang baru bergabung, saya mengajak kepada kalian semua untuk mensubscribe channel milik T-Series ya, untuk menuju ke 200 juta subscriber. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan panjang umur. Langsung saja, tanpa basa-basahan, kita bahas dan kita lihat profilnya guys. Kita zoom dulu di sini ya. Dengan nama channel T-Series telah mengupload video sebanyak 15.036 video. Subscribernya mencapai 171 juta subscriber dan videonya tayang sebanyak 143.252.239.312 kali ditonton. Country atau negara yaitu India. Channel tipe musik. Dan T-Series bergabung bersama YouTube pada 13 Maret 2006 yang lalu. Ini termasuk salah satu channel yang lama ya guys. Ini berpartner bersama YouTube lama sekali. Sejauh ini T-Series mendapatkan kelas atau total grade-nya yaitu A++. Social Blade rank di dunia, T-Series menempati urutan ke-1. Subscriber rank di dunia, T-Series menempati urutan ke-1. Video viewers rank di dunia, T-Series menempati urutan ke-1. Country rank di India, T-Series menempati urutan ke-1. Musik rank di dunia, T-Series menempati urutan ke-1. Untuk estimasi gaji terendahnya mencapai 956.600 sampai dengan 15.300 dolar. Kemudian untuk estimasi gaji terendahnya dalam satu tahun mencapai 11.500 sampai dengan 183.700. Itu kalau dirupekan itu jumlahnya mungkin sangat banyak ya guys. Kita ambil contoh atau kita konferensikan ke dalam rupiah, berapa total gajinya dalam satu bulan dan berapa total gajinya dalam satu tahun. Langsung saja kita konversikan ke dalam rupiah guys. Sebentar ya, kita tunggu. Kalau kita konversikan ke dalam rupiah ya guys, kita hitung dulu ya seperti ini. Sebentar. Untuk saat ini 1 dolar Amerika Serikat mencapai 13.973 rupiah. Itu kalau kita konversikan ke dalam rupiah. Sebentar ya guys. Tadi jumlahnya 956.600 seperti ini guys.
kita zoom ya, kita bisa lihat di sini. Maka pendapatan T-seri 1 bulan terendah yang diperoleh dari YouTube sebesar 13.366.571.800 rupiah. Lalu pendapatan tertingginya dalam 1 bulan mencapai 15.300 dolar, guys. 15.300 dolar, sorry ya, 15.300 dolar, seperti ini guys. Ya, kita bisa lihat bersama-sama di sini. Maka pendapatan T-series yang pernah diperolehnya dari YouTube sebulan terakhir sebanyak 213.786.900.000 rupiah. Lalu pendapatan terendah dalam satu tahun mencapai 11.500.000, guys. Ya, seperti ini. Kita zoom, kita bisa lihat bersama-sama di sini. Maka pendapatan di seri 1 tahun terendah yang pernah diperolehnya dari YouTube sebesar 160.689.500 rupiah. Ya, 500.000 rupiah. Selanjutnya, pendapatan yang diperolehnya dari YouTube 1 tahun terakhir sebesar 183.700.000, ya seperti ini ya. Ini sangat fantastis ya guys. Maka pendapatan T-series yang pernah diperolehnya dari YouTube 1 tahun terakhir sebesar 2.566.840.100.000 rupiah. Ini pendapatan yang sangat fantastis guys. Semoga pembahasan ini dapat menginspirasi dan memotivasi kepada para YouTuber di seluruh dunia, terkhusus para YouTuber pemula di Indonesia, untuk selalu bersemangat, untuk selalu aktif membuat konten-konten terbaik dan membuat konten yang menghibur untuk kita semua. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.